Tapi hari ini membuktikan mereka sendiri yang melanggar itu, kawan-kawan sekalian. Siapa sebenarnya? Kembali dengan tujuan kita, para mahasiswa hari ini turun itu untuk supaya menggagalkan Omnibus Law. Terkait dengan hari ini gerakan-gerakan mahasiswa sedikit turun, saya mengajak kepada mahasiswa, ayo kita bergerak. Saya yakin mahasiswa itu mempunyai kekuatan dan mempunyai power bagaimana supaya pemerintah itu mampu menerima apa yang hari ini kita sampaikan, kira-kira seperti itu.